Artis Tamara Blesensky melapor ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan senilai belasan miliar rupiah. Meski penipuan telah berlangsung belasan tahun, Tamara belum membawa cukup bukti pendukung sehingga polisi belum bisa menerima laporan Tamara. Artis Tamara Blesensky menangis usai membuat aduan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan yang dialaminya. Dengan suara bergetar, Tamara mengaku tak tahu lagi harus berbuat apa selain meminta keadilan melalui kepolisian. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya. Tamara juga mengakui kasus yang diadukannya ke kepolisian terkait bisnis senilai miliaran rupiah. Dugaan penipuan berlangsung selama belasan tahun. Kerugiannya berapa, Bang? Ya, kerugiannya yang jelas angkanya belasan miliar ya. Sayangnya saat datang ke Bareskrim dan melapor pada Selasa siang, Tamara dan kuasa hukum belum membawa bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga kepolisian belum menerima aduan tersebut. Pihak Tamara dan kuasa hukum akan melengkapi berkas pendukung untuk selanjutnya diberikan ke penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.